Lembaga Parlemen di 15 negara di sakuliah dunia babarengan jeung organisasi internasional PUIC Turta Liga Muslim Sadunya satekah pola ngawangun forum MPR Sadunya di Kota Bandung nalika konferensi internasional. Eta konferensi teh dipitembean di Gedung Merdeka Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 26 Oktober 2022. Bari dipitembean ku historical walk di Hotel Savoy Homan Muruka Gedung Merdeka, delegasi parlemen ti 15 negara katut organisasi internasional PUIC jeung Liga Muslim Sadunya ilubiung dina prak-prakan mitembean konferensi internasional di Kota Bandung poe Salasa 25 Oktober 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngapresiasi eta konferensi turta miharep dunia bakal leuwih hade ku ditaratas neta kegiatan. Sehingga nanti di tengah ekonomi, pandemi, perang, kesepahaman-kesepahaman di level negara-negara dunia ini bisa dimaksimalkan, karena rata-rata kan MPR di negara masing-masing adalah penasehat presiden, penasehat raja, penasehat perdana menteri. Jadi kalau para penasehatnya sepakat tentang nilai-nilai dunia yang damai, kooperatif gitu ya, insya Allah dunia harusnya bisa lebih baik dan lebih damai, kira-kira begitu. Sajroning kitu Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo netelakeun eta konferensi disorang keur ngawangun forum MPR sadunya sarta dipiharep bakal medalkeun deklarasi Bandung poe Rebo 26 Oktober 2022. Kami itu saja pertama akan menaikkan besok deklarasi Bandung yang intinya adalah dengan negara anggota DPR Republik Indonesia Ahmad Basarah ngeceskeun eta forum lain keur ngaduplikasi forum anu geus aya tapi keur ngarojong lembaga parlemen dunia anu kawilang khas. Eta forum teh dipiharep boga sifat inklusif tur henteu di watesan negara Islam. Ya, pertama forum ini tidak dimaksudkan untuk menduplikasi forum-forum parlemen dunia yang sudah ada, apakah itu IPU, UIC, dan lain-lain sebagainya. Jadi forum MPR sedunia ini memang dikhususkan untuk membentuk lembaga parlemen dunia yang memiliki kekhasan, yaitu lembaga majelis permusyawaratan rakyat atau nama sejenis lain yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian yang kedua, kenapa disebut sedunia? Lembaga ini, forum ini pun diharapkan bersifat inklusif, tidak eksklusif, begitu. Bahwa hari ini yang hadir adalah lembaga-lembaga MPR di dunia yang berasal dari negara-negara OPI atau BYC, itu karena baru awal, tetapi sesungguhnya banyak negara-negara lain yang juga punya MPR, selain negara-negara OPI. Salah seorang delegasi anu ngaluhan eta konferensi nyaeta timbalan speaker Dewan Negara Malaysia Muhammad Ali Nembraken. Eta konferensi kawilang penting keur nyorang rukun gawe utama antar negara Islam sangkan bisa silih tulungan. Seperti ini amat penting sekali dalam usaha kita untuk pertama dalam sudut kita dapat memberikan satu kerjasama antara negara-negara Islam terutamanya dalam kita melihat permasalahan terutama bagaimana negara-negara Islam boleh dalam satu kata untuk kita membantu satu sama lain. Di samping mungkin ada negara-negara Islam yang agak terkesan dalam peperangan seperti di Palestin, dan kita dengan adanya convention ataupun perjumpaan seperti ini akan ada satu musyawarah dan akhirnya kita boleh membela di antara satu sama lain. Okay. Rancangna eta konferensi teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng meh saban tauna anu ngondang nagara sejen anu boga parlemen. Rarancangna eta hal teh bakal dipadungdeungkeun dina kagiatan satuluyna. Budi Hartati, Bandung TV.